kena ini sebenarnya nih. Ayo dapat nih. Ini loh, tak ulti ini loh. Ayo sini. Nah. Nah, ini loh lawi kan. Cepet banget, Pak. Wah, enak banget loh final pakai observer ini. Sumpah, sumpah. Bisa gitu, Pak, lawinya, Pak. Kau kencang dong. Mati konyol. Skill pasifku, Pak. Kenceng banget lawinya, Pak. Kita jagain. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Jangan anti pulang-pulang klub, Pak. Skill itu gue aja, Pak. Ayo, Pak. Kamu mau kemana? Sebelum kalian menonton video ini, kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, okay, nice banget. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini kita akan bermain menggunakan Paina pakai item yang ini, Wing of the Fin. Nah, oke. Okay. Jadi kita lihat pasifnya ini dia bisa kayak nambah movement speed gitu loh ya, movement speed, jadi dia tuh lawinya lebih cepet lagi sama teman-temannya itu. Nah kita cek dulu ini, entah kita bantuin apakah di sini ada pemusuhan ya, pemusuhan ada pertarungan. Nah kita nggak ada ya, kita cek buff build kita kasih heal dulu sini. Nah oke okay, jadi Paina ini aduh oke nakal kau ya, nakal, awas kau. Jadi Paina ini enak banget observernya, meskipun apa ya, banyak yang suka ngemehkan Paina gitu loh. Ngapain pakai Paina? Mending pakai ini. Wah itu kan muatnya kita digangguin kan akhirnya kan. Bentar. Tapi mati tuh. Ah GG, backup-nya bagus Pak, mantap. Jadi gitu ya, kalau misalkan jungler kalian lagi diserang musuh, kalian hantuin dulu ya. Kita warming aja, kita cari. Tapi sebenarnya kalau Paina ini jangan warming sendirian ya, karena gampang digengki. Ya ampun, gak kena. Lama banget aku gak pakai Paina ini. Dulu suka pol loh gue pakai Paina ini, teman-teman. Bentar, kita kasih skill 2 di sini. Biar mantul-mantul gak tuh burungnya tuh ya. Mamam tuh burung. Bentar, kita lihat aman muatnya. Kamu ngapain di sana? Aduh, kamu mati konyol dong. Sabar. Ini lawannya agak susah ya, karena ada Wijau yang sebagai di abisalin Wijaunya, OPS-nya musuh ada Timmy, dan sini ada Seal-nya sebagai jungler. Sebenarnya melihat kita bakal kesusahan sih, karena enak banget Pak. Nyo, siap. Bentar, aku ada skill 2 Pak. Eits. Oke. Untung ada berikut tadi itu. Bentar, yuk maju, maju. Van ini. Aku bentar lagi ada skill 2 sama skill 1. Nah, set. Nih, heal nih. Wah, oh, mantul nggak tuh? Kita beli langsung aja. Kenapa? Harusnya kita beli sepatu dulu ya. Kita coba lihat aja. Kalau kita emang butuh warmingnya cepat, kita beli sepatu. Kalau kita emang sudah cukup ya, karena dari Arcana itu sudah ngefek, teman. Arcana aku tengahnya itu pakai Arcana Protect. Jadi ada tambahan movement speednya. Nah itu bagus, jadi kalian langsung jadi item OBS gak apa-apa. Tapi kalau kalian gak punya Arcananya Observer, kayak Protect gitu ya, kalian beli sepatu dulu ya, jangan langsung jadi itemnya Observernya. Oke, karena kita harus swarming ya. Kalau kita Observer yang landing, kita gak apa-apa sih jadi langsung. Karena Observer itu bukan cuma yang swarming doang, ada yang landing. Nah landingnya ada yang dimana, nanti bakal aku jelaskan dia di next video. Oke, bentar. Kita masuk ke skill 1 sama ultimate sini. Nah, skill 1. Nah, ini Pak, ambil aja Pak ini, Pak. Nah, kita unculuk. Nah, kan dapat unculuk cangkem. Unculuk ya. Unculuk itu sebenarnya onslok sih. Cuma aku supaya ngomongnya gampang, aku bilangnya onslok gitu loh ya. Unculuk. Oke. Kita cek di sini apakah ada skill-nya ternyata. Kita jagain talentnya. Ini talentnya berani banget ya. Dia nafsu banget teman-teman. Dia berani maju-maju gitu. Aku takutnya dia offset sih. Kita harus fokus tower ya. Steam. Pas banget skill 2 aku Pak. Ultimate. Cangkem. Gimana guys? Enak kan guys? Enak. Tambah musuh. Cepet banget Pak jalannya Pak. Wah. Oke. Jadi, mbak. Bisa kita combo sama skill 3-nya Paina ya. Kita coba ya, kita eksperimen. Pakai item observer ini, kita pakai. Balik dulu, Pak. Yang skill 3-nya
Paina. Karena Paina skill 3-nya bisa ambil lawi juga, Pak. Awas, Pak. Aku mati, Pak. Kamu berani banget ini ngapain? Natalianya gak matuin, Pak. Oh, dia pustawa deh. Bentar. Teman kita butuh bantuan, Pak. Kok ngelag ya? Oh, FPS ku turun, Pak. Kenapa ini? Build aja ya, gak usah beli yang itu. Oke, kita beli gaya aja, teman. Kenapa? Karena supaya kita bisa ada pasifnya dari gaya, yaitu kita bisa regen ya. Regen HP ketika kita kena hit sama musuhnya. Ini kena ini sebenarnya nih. Ayo dapat nih. Ini loh, tak ulti ini loh. Ayo, sini. Nah. Nah, ini loh lawi kan. Cepet banget, Pak. Wah, enak banget loh Paina pakai observer ini. Sumpah. Bisa gitu, Pak, lawinya, Pak. Kau kencang dong. Ulti sambil lawi, Pak. Asyik. Jadi gitu ya, kita harus bereksperimen, tapi nggak bisa dipatenkan ya temen ya, karena nggak tentu kita harus pakai observer yang mana temennya. Hey, aku punya skill 2 loh, kamu jangan macem-macem kamu ya. Iya, ultinya nggak kena dong. Ed, cibu. Iya. Aduh, udah balik bro. Ih, nafsu banget orang itu, Pak. Yang jaga ini nih ketakutan, Pak, aku, Pak. Entah, wah. Cooldownnya juga lumayan cepet loh, cuma 45 detik. Sabar bro, belum ada tuh skill satuku. Masuk banget, Pak. Lihat, Pak. Iya, gondokon. Entah, skill. Pak. Ah, iya. Sumpah, Pak. Enak banget, Pak. Jadi bisa dikumpul, teman-teman, ya. Gila. Ultinya Paina pakai pasifnya dari ini enak, Pak. Dari sini, Pak. Nah. Belum tahu siapa observer-nya ini ya. Acang kamu, Pak. Jangan diambil serius ya. Kita mainnya ini kita main biasa. Mati konyol. Skill pasifku, Pak. Kenceng banget lagunya, Pak. Kita jagain. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Jangan anti pulang klub, Pak. Skill aku ready, Pak. Ayo, Pak. Kamu mau kemana? Gimana, teman-teman? Enak kan? Enak kan atomnya, kan? Wah, gila sih. Gila. Enak banget, coba. Skill 2. Aduh, skill 1 ku siap nih. Ya, ngapain di flicker? Adit. Dan kita aku nyobanya nih di guildmate ya. Kenapa? Nggak di ranked. Nanti bakal ada sesi di ranked ya. Karena kalau nyoba-nyoba gini, nyoba di KM dulu, jangan langsung di ranked. Karena kalau di ranked tuh mainnya serius semua. Kasian timmu kalau kalah. Kan kalau di KM kan kalah kan nggak apa-apa, karena fun doang mainnya. Kalian mau nyoba-nyoba pakai item apapun boleh. Nah, Tias, jadi manfaatkan quick match. Jangan, wah YouTuber mainnya di quick match doang. Ayo sini, Pak. Jadi itu, Pak. Entar, Pak. Iya. Jadi itu manfaatkan ya, jangan deket-deket. Tapi main kalian belum betul gitu loh ya. Main kalian aja masih salah, itemnya salah. Maksa buat main di ranked. Ya jadi domba gitu loh ya. Mending main di quick match dulu, tapi mainnya betul. Entar, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Son, sini, Son. Nyot, stun cakemu, mati konyol kamu. Belum tahu siapa observernya. Iya, gaya dulu. Jadi teman-teman, aku sarankan nih buat teman-teman kalau gak mau win rate-nya tuh drastis, jangan paksain main ranked. Kalian ini jangan apa ya, jangan jadi budak ranked lah. Kalau kalian emang bukan buat mencari kompetitif gamenya, kalau buat senang-senang doang, kalian mending main KM, eksperimen, gak apa-apa. Daripada kalian jadi budak ranked gitu, teman. Kalian ngerangkot, nanti musuhnya susah, temen kalian kamu ditol, kamu ngamuk-ngamuk, karena kamu gak bisa ngangkat tim, ya percuma gitu loh. Ayo, aduh, kenapa? Bentar, Pak. Wah, mati, Pak. Kakean ngomong ya, kebanyakan ngomong ini ya. Tak heal timnya, Pak. Abis ini tak heal juga nih ya. Ambil, Pak. Woi, ambil, woi. Ya ampun. Hey, aku punya flicker. Iya, gak jadi. Iya. Kita dapat bawahnya Abyssal dong.
datang dengan skill hatuku. Wah, penyelamat loh ya. Santai, santai, santai. Untung ada painanya loh ya. Entah, kita ke bawah dulu, men. Oke. Tapi kok udah dia balik, aku ke bawah ngapain juga. Kita buka map sini dulu. Nah, kita buka map sebenarnya jangan sendirian ya. Tapi kalau emang kalian nekat ya nggak apa-apa. Kalau kalian yakin gitu loh ya. Tapi kalau gini takut pak aku pak. Kenceng banget lawannya pak. Tapi cuma beberapa detik doang ya, nggak lama-lama banget. Tapi ngefek ya, efektif buat ultinya Paina. Karena ultimate-nya Paina tuh bisa nge-stun kan. Oke. Jadi kita beli apa lagi nih? Kita beli item magic aja, Frosty Events. Supaya bisa nge-slow ya, skill 3-nya lebih nge-slow lagi. Ya, kita nge-troll juga ke musuhnya ini. Sebenarnya nggak begitu efektif ya, like Frosty Events. Tapi skill 2-nya juga bisa nge-stun sama nge-slow sih, jadi. Entah, sabar. Aduh, aku ditolak, pak. Oke, sabar gan. Tolnya dulu yuk. Nah. Tolnya di ulti dong. Son. Tolonglah, Son. Kamu jangan mengikuti jejak Iwan nih ya, Son. Entah, aduh. Kamu udah tak bilangin jangan maju sendiri, pak. Ulti sambil jalan, sambil skill 1, pak. Aduh, mati semua, pak. Ayo. Timingnya pak, pas banget pak. Kita mati gak apa-apa. Tapi mati atas semua itu. Son. Mati pak, ayo pak, dapat pak itu pak. Iya. Iya. Iya, mati. Oke, kita jadiin dulu first defense nya ya. Waduh, teknologinya pak, langsung banget gitu loh dia itu. Bisa gitu loh. Mati 5 kali dong dia dong. Lihat mayatnya lihat tuh. Mati nih. Ayo. Ya, ditinggal aku pak. Mayatnya lihat tuh. Gak paham aku. Baru tahu aku acau kayak gitu banyak pak. Nggak, sabar. Hidup tuh ya sabar ya, jangan suka terburu-buru ya. Yang santai ya sih. Mati tuh timnya tuh. Percuma kamu ada ultimate-ku di sini, pak. Mau ngapain? Aku sembunyi dulu. Skill. Nah, skill 2. Nyot. Mamam tuh damage. Mau lari kemana kamu, bos? Sini, bos. Tarik. Skill 2. Bombo-kombonya, pak. Nice banget. Dapet loh. Gimana kan? Painanya the best kan? Wah, cakep. aduh. Gombol dong. Push itu loh, push coy. Gak mau kumpul, gak mau nge-push tower. Itu gimana maunya gitu loh ya. Mau dulu sampai 30 menit gitu match-nya. Ayo, sini kan. Majukan. Ayo, di end yuk. Tapi gak bisa ini di end ini. Bisa gak? Ayo, di end yuk. Iya. Telat kabeh, pak. Kamu kemana semua? Tapi kita bantuin aja, jangan takut ya. Lihat, nafsu banget tuh dia. Nafsu banget, pak. Lihat, pak. Siap. Kena lo. Skill 2, pak. Kita bantuin. Ayo, pak. Cakemu. Triple kill dia, pak. Kuat kill dia, pak. Lihat, pak. Siapa dulu observernya, pak? Easy, pak. Kata muatnya, pak. Siap. Oke. Jadi gitu dong ya. Kalau Paina pakai observer itemnya yang kedua ini enak banget ternyata. Jadi kalian bisa combo pakai skill 3-nya Paina, bisa sambil jalan. Nice banget. Jadi semoga kalian dapat ilmu di sini, semoga dapat hiburan juga. Jangan lupa di-subscribe ya, karena yang nonton ini banyak biasanya. Tapi ya subscribe itu cuma 40%. Jadi ya lainnya tuh nggak subscribe. Jadi tolong di subscribe buat kalian kalau nggak pingin apa itu game OV-nya makin sepi ya, kalian support youtubernya. Oke, jadi gitu sekian dari aku. Dadah, see you in the next video. Mungkin next video aku bakal pakai Hero Observer lagi supaya kalian lebih paham ya tentang masalah Observer ini. Oke, dadah.
wis tak lakoni kabeh sing kon-